Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat semua pada pagi hari ini berjumpa dengan saya Nur Habibah dan tentunya tidak sendiri saya di sini. Saya bersama Raden Zaki Dias Wicaksono. Beliau adalah seorang komandan resimen atau biasa disebut dengan danmen di salah satu instansi pelayaran di Semarang yaitu di Politeknik Bumi Akhbal di Semarang. Ya, langsung saja kita berbincang dengan beliau. Oke, okay. selamat pagi dan men Raden. Pagi, Demustar Habibah. Bagaimana kabar dan men pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, untuk e, mengetahui biografi dan men sendiri, banyak teman-teman kita yang di luar belum tahu nih tentang perjalanan dan men dari dulu sampai sekarang. Untuk kehidupan dan men sendiri, kira-kira dan men ini berapa bersaudara ya? Saya tiga bersaudara. Oh, tiga bersaudara dan demi sendiri anak ke? Pertama. Anak pertama. Pasti menjadi harapan orang tua yang benar-benar diharapkan bagi keluarga. Dan untuk pendidikan sendiri dari kecil sampai sekarang itu yang sudah dilalui apa saja dan Untuk pendidikan, jadi saya mulai saja ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, nama saya Raden Zaki Dias Ucaksono dan saya diamanahi oleh pimpinan saya Direktur, Wakil Direktur untuk menjadi kepala di staf resimen yaitu menjadi Komandan Resimen Kopstaruna Taruna Yang dimana ini saya tidak disangka-sangka bisa menjabat sebagai Komandan Resimen Ya karena dulu ketika itu saya masih di kapal so, ya, it's Masih it's di kapal, time. kejutan dari pimpinan saya Baik Ketika waktu SMP di tahun 2000 Tujuh. ketika itu saya memasuki sebuah pondok pesantren yang dimana pondok tersebut bernama Pondok Modern Darussalam Gontor sebelum saya memulai saya di sini adalah lulusan tahun 2014 ya yang dimana nama angkatan 2014 adalah Smart Generation mm -hmm. jadi think smart, do smart, and smart generation jadi Salam hormat dari saya untuk kawan-kawan seperjuangan 2014 yaitu Smart Generation. Salam hormat sampai kita ketemu di waktu yang akan datang. Lanjut 2007. Ketika 2007 saya mendidiki kursi di bangku KMI di tahun 2008 dan ternyata ketika 2008 2009 yang harusnya saya naik ke kelas 3 KMI atau 3 SMP Allah memberi cobaan kepada saya, cobaan yang itu berat dan ketika itu saya dinyatakan tidak naik kelas di kelas 3 KMI. Jadi saya selama jadi santri yang seharusnya 7 tahun selesai pendidikan sama pengabdian, pengabdian itu seperti ngajar. Saya tidak, saya jadi 8 tahun dikarenakan saya tersendat satu tahun. Memang selama ini tidak ada yang tahu, jarang yang tahu orang seperti itu. Tahu-tahu saya lurus, lurus terus, bisa seperti ini, Padahal saya bisa melejit seperti ini padahal saya banyak lik liku kehidupan diri saya. Ketika saya tidak naik kelas, saya tidak ingin balik pondok pesantren karena saya malu teman-teman saya naik di kelas 3. Saya tetap di kelas 2 SMP. Jadi kelas 2 SMP saya 2 tahun. Ya pelajarannya sama, papan namanya sama. Semua pelajaran sama di kelas 2. Jadi 2 tahun karena saya dulu memang masih senang main-main, senang bercanda senang berhura-hura dengan teman-teman. Akhirnya saya terjatuh di kelas 2, di kelas 3 saya mencoba bangkit coba bangkit dalam kegagalan saya tersebut karena orang yang sukses itu orang yang tidak pernah mencoba dalam kegagalan setelah itu saya kelas 3 KMI, Alhamdulillah berbagai organisasi saya ikuti Sampai akhirnya saya di kelas 4, saya diamani untuk menjadi muda bir kelas 4. Jadi pengurus muda bir kelas 4, kalau di Gontor itu adalah pengurus. Dan saya diamanahi menjadi ketua. Setelah itu naik ke kelas 5, saya diamanahi menjadi ketua rayon anak baru. Setelah ketua anak baru, saya dipilih menjadi 10 terbesar masuk dalam kandidat ketua PPM, yaitu Organisasi Pelajar Pondok Modern. Ternyata saya tidak terpilih, akhirnya ditaruh di ketua keamanan. Jadi saya menjadi kekuatan. kalau di kapus seperti polisi taruna. Oh, <gay> Jadi saya ingat putar-putar, Ingat saya seperti dulu saya keamanan mukanya kereng-kereng, galak. Saya dulu galak memang. <gay> ya. Setelah itu di kelas 6 akhirnya ketika satu sawal, satu hari setelah lebaran itu namanya satu sawal uh, dilantiklah saya 2014. Ketika itu menjadi sebuah angkatan nama Smart Generation 2014 angkatan 688. Setelah selesai, saya ditempatkan di sebuah pengabdian yaitu di Pondok Modern Gontor 5, Banyuwangi. Saya mengabdi di sana satu tahun, berjuang, mengajar, mengajar di sana, mengajar bahasa Arab, mengajar bahasa Inggris, sampai lulus 2015. Setelah mengajar itu, barulah saya mencari jati diri saya sampai sekarang. Gitu. Men mencari jati diri di Politeknik Bumi Angpel ini atau bagaimana demi? Saya menjadi jati diri itu ketika saya masuk pelayaran itu tidak langsung masuk pelayaran, ya, tidak langsung lulus perjalanan karir saya. Ketika setelah lulus dari Gontor, saya berniat untuk membantu setir meneruskan jejak seorang ayah. Ya, akhirnya saya masuk di STIP Sekolah Tinggi, Tisol Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Ya. Saya dinyatakan tidak lulus. Setelah itu saya berangkat ke Semarang, dan saya di tahun 2015 saya mencoba tes akpen gelombang ke dua dan saya tidak lulus lagi akhirnya saya pergi ke pare ibu saya bilang kamu nggak usah pulang ke rumah mama kasih uang 500 ribu mama transfer kamu pergi bawa koper kamu bawa baju baju ke pare jadi saya kayak anak hilang di pare kemarin ya, nah, 2015 saya memulai jadi di perantauan saya di pare saya belajar di Pare beberapa bulan di sana. Akhirnya ketika ada pembukaan gelombang pertama di nih Akhirnya saya ikut mendaftar di tahun 2016. Dan saya diterima sampai sekarang. Dari sekian banyak perjalanan yang dan melalui Berarti basicnya Darmen dulu itu memang suka di pesantren. Mulai dari keinginan sendiri. Atau bagaimana diminta orang tua. Atau seperti apa? Jadi saya dulu itu. Sebenarnya saya minta sendiri sama ibu saya, dikarenakan ketika saya masih kecil, saya termasuk golong orang yang nakal. Nakal dalam artian setiap orang yang ketemu saya waktu itu saya pukuli, ya, saya senang berantem dulu, karena uh, sampai saudara-saudara dari ibu saya juga bilang kamu nakal sekali waktu kecil, tapi kenapa sekarang berubah drastis katanya, ya, kamu sering jahilin orang, sering jenggutin rambut orang, ketika itu teman saudara-saudara uh, kan cewek ada dijemputin rambutnya. Ya akhirnya saya nakal dulu akhirnya mah aku pengen sekolah yang jauh. Akhirnya saya lihat sayanya di depan itu ada tulisan yang masih ingat sampai sekarang ke gontor apa yang kau cari. Ya, di sana banyak tulis akhirnya kiai saya menjelaskan yang kamu cari adalah ilmu dan pendidikan di gontor. Akhirnya saya masuk di sana. Dan karena basic pesantren nih. Dan men, tidak ingin menjadi seorang ustadz atau bagaimana? Atau karena background dari seorang ayahnya dan men, menjadi per, seorang pelaut jadi ingin meneruskan? Tapi tetap berdakwah dengan berdakwah atau bagaimana? Saya bilang di sini hidup itu pilihan. Ya. Banyak yang bilang seorang seorang yang lulusan dari pesantren hmm. bisa jadi ustadz yang tidak bisa yang bukan dari pesantren dia tidak bisa di ustadz yang saya katakan di sini sealim apapun dia sampai seorang ustadz pun dia paham terhadap ilmu tidak akan masuk surga jika dia sombong terhadap ilmunya dan orang yang pezina pemaksiat bahkan orang yang durhaka terhadap orang tuanya pun bisa masuk surga jika dia ingin bertobat tujuan hidup ini kita, uh, kita memiliki tujuan hidup masing-masing yang -masing. dimana dalam tujuan hidup ini kita memerlukan tahapan-tahapan untuk mencapai yang, apa yang kita inginkan okay. ya banyak ustadz di sana di luar sana banyak cuman ibu saya bilang le nanti kalau kamu sudah di sana jadilah ustadz yang berkiprah di laut okay. mama cuma minta itu saja mama nggak pingin apa-apa mama sama papa lemah dalam agama mama cuma minta kamu jadi ustadz di laut. Walau wa alam, seringnya waktu, saya memang saya tidak mau dipanggil ustad, Ya, cuman saya nggak tahu orang itu melihat dari sisi apanya sehingga sampai sekarang saya masih dipanggil ustad sama anak-anak saya, sama murid-murid saya ketika di Gontor. Sampai sekarang masih dipanggil ustadz. Padahal saya sama sekali aslinya nama saya itu bukan Raden. Saya dari kecil sampai saya kemarin di Gontor itu dipanggil Dias. Ya, nama saya Dias aslinya. Cuman ketika saya 2014, 2015 keluar dari Gontor, saya banting nama, saya meminta, saya meminta untuk dipanggil Raden. Itu mulai ketika di Pare, saya minta dipanggil Raden. Karena saya tidak mau dipanggil Ustadz. Jadi saya ganti nama. Ganti nama jadi Raden, nama depan saya pakai Raden. Cuman walau alam jika memang saya diaman untuk menjadi Ustadz, tetap saya berpenampilan menyesuaikan sama teman-teman saya, saya pakai gelang suka, pakai Levi's, pakai hem, pakai kaos suka. Tapi kan keimanan orang tidak bisa dilihat dari jadi, berseragam dari dia. dia. Ya, keimanan itu hanya yang yang bisa mengukur hanya dia dengan Tuhannya. Ya. Jadi, seperti jadi, itu. Jadi untuk penampilan tidak memandang akhlak seseorang, tidak. keimanan tidak. seseorang. Tidak. Dari sekian perjalanan, apa sih prestasi yang sudah pernah dan menraih? Kalau prestasi selama di kampus ya, prestasi selama di kampus, ketika saya calon Taruna mm. di tahun 2016, Alhamdulillah dari 435 saya dilantik menjadi Bintang Bina Vital. Dari 435 diambil tiga orang dan saya dilantik yang pertama Bintang Bina Vital dari Nautika, ada Teknika, ada KPN. KPN istilah ya, jadi bintang bina vital setelah bintang bina vital saya kira hanya di situ saya, dan saya kira tuh organisasi yang saya ikuti di Gontor itu sudah stuck berhenti di sini ternyata mungkin masih saya ingin mengasah diri saya seperti apa saya mengikuti seleksi stickmaster atau mayoret ya istilah katanya ikonnya di kampus oh, yeah. saya seleksi saya merasa minder karena saya paling pendek ketika itu di seleksi tersebut tapi walau alam Allah mengizinkan saya untuk jadi stick master dan mayoret setelah itu, karena saya suka bela diri ya, saya senang silat ketika di Gontor saya mengikuti tapak suci. Akhirnya saya diutus oleh kampus untuk berlomba di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada empat orang yang diutus dan Alhamdulillah dua orang itu mendapatkan medali emas termasuk saya juara satu itu kita gitu. saya kelas tanding E. Setelah pulang ternyata saya kira staf resminya tidak hanya di Poltar Ya, saya ikut Pol Polisi Taruna Junior, atau bisa dibilang Poltar Jangkar. Ya, ternyata senior saya mengasih amanah buat terbaru buat saya, yaitu untuk menjadi Wakil Komandan Polisi Taruna. Ya, jadi ketika itu talinya putih-merah-putih. Putih, dan Poltar baret merah kayak Kopassus. Setelah itu di akhir masa pendidikan saya, di tahun 2019, masa terakhir pendidikan saya, Pimpinan memberi amanah saya untuk menjadi taruna teladan dari tiga orang, dari 435 orang diambil taruna teladan, dan saya termasuk dalam tiga itu. Uhum. Setelah itu, praktek layar, praktek darat, praktek layar, alhamdulillah, saya tidak bermuluk-muluk, setiap saya jabat, saya tidak bermuluk-muluk, apa yang saya bisa lakukan, yang penting target saya apa ketika saya dikasih amanah saya harus tuntaskan apa yang sudah dimulai saya tidak ingin ada niatan untuk mengecewakan pimpinan-pimpinan saya pimpinan-pimpinan saya tidak pernah mengecewakan saya maka saya harus memberikan yang maksimal yang terbaik untuk pimpinan saya terutama untuk kampus ini berarti dari mulai belajar berorganisasi itu dari ketika di pesantren ya pesantren saya mungkin ketika awal-awal berorganisasi itu pasti bingung atau bagaimana ketika awal itu saya belajar organisasi, saya bingung cara ngomong, menyampaikan itu saya bingung. Kadang mau ngomong masih mikir ngomong itu apa, terus cara penyambungan kata selanjutnya seperti apa. Akhirnya saya asah, saya sering ngaca, belajar seperti orang berpidato, saya ngobrol, berkaca. Mulai itu awal itu saya mulai dari ketua kelas. Ketua kelas masih 20-an orang, akhirnya ketika kelas 5 saya bisa ngomong jadi keamanan bisa ngomong di depan 400 orang Ya minimal di depan 900 orang saya ngomong kemarin. Pasti ada rasa grogi awalnya atau bagaimana? Di awal yang? sampai keringetan saya. Sampai keringetan saya, bingung, saya bingung <laughs> apa yang apa yang saya pikirkan tuh tidak bisa disampaikan karena saya bingung mental oh, itu utama ya. kan. Mental itu utama. Iya. Kayak jadi saya bingung. Mungkin tidak semua orang bisa berani belajar ngomong di depan ya. Berarti dari semua pendidikan yang sudah dan menlalui itu pasti mempunyai suatu nilai dan mungkin nilai pendidikan tersebut bisa berpengaruh atau tidak untuk karir dan men. Kalau nilai nilai kehidupan utama itu sangat berpengaruh bagi saya. Ya ada satu ilmu yang dimana ilmu itu tidak bisa dicari oleh orang lain. Ilmu itu tidak dapat di kelas. Ilmu itu tidak dapat oleh dosen. Ilmu itu tidak dapat oleh tidak didapat oleh guru ilmu itu yang kita gali sendiri yaitu adalah ilmu kehidupan ya ilmu hidup utama dalam hidup maka kita sebagai manusia harus pintar berbaur dengan dengan orang lain ya saya di sini sebagai komandan resimen agamanya banyak banyak macamnya di sini ya. ada yang nasrani yang seperti kita tahu ada yang nasrani dan ada yang, ada yang Hindu uh. ya saya bilang sama mereka saya Islam kamu nasrani ya saya tidak mengerti Bible Injil itu apa ya yang saya harapkan jadilah pribadi Nasrani yang baik di mata Islam dan Hindu sama seperti Hindu saya tidak mengerti pura itu seperti apa Tuhan kamu saya tidak mengerti maka jadilah Hindu yang baik di mata Nasrani dan Islam dan saya bilang sama teman-teman saya saya Islam ya kamu tidak tahu agama saya kamu tidak tahu apa isi Al-Qur'an Ya, makanya saya harus menjadi pribadi Islam yang baik dengan apa? Utama dengan akhlak, ya. Kalau akhlak sudah ada, itu ilmu akan mengalir sendirinya. Intinya dari keberagaman agama yang ada di sini itu perlu toleransi dan toleransi, agama itu budaya. Iya. Kita tidak boleh memilah-milih. Ya, yang jelas ketika masuk di sini mereka itu ingin memfokuskan diri untuk belajar. Jangan sampai kita menyusahkan mereka apalagi membeda-bedakan mereka ya agama itu budaya kita tidak bisa memilihkan kamu kamu nasrani kamu Hindu saya Islam Islam sini ayo ikut sama saya tidak bisa pokoknya apapun untuk ibadah entah itu nasrani entah itu De, itu Hindu itu Hindu saya akan maksimalkan untuk mereka ibadah yang terbaik dan tempat yang terbaik karena saya bilang sama torna saya saya dilantik di kampus Politeknik Bumiak Pelni dua alasan yang pertama saya tidak untuk dilayani yang kedua saya akan memberi pelayanan terbaik untuk torna taruna saya, saya akan totalitas semaksimal saya untuk memberikan kampus ini yang terbaik. Ininya tidak ada usaha tanpa doa ya. Dan e, karena di sini dan men mungkin pernah berlayar, saya mendengar ketika Prala, dan ini Prala di salah satu perusahaan asing, yaitu di NIS Ocean, mungkin karena e, di salah satu peralatan tersebut dalam satu tahun ada masa di mana danmen berpuasa atau hari-hari besar Islam itu di atas kapal. Seperti e, idul fitri, idul adha itu bagaimana cara danmen e, beribadah ketika di atas kapal? Jadi ketika saya berkapal Alhamdulillah a year ago I did my ship project at Enios Ocean, Japan tanker ya. Jadi Alhamdulillah ego uh, adit Uh, and I talk, and never walk alone because Allah with me, ya. Yeah. And my my parents prayer, ya. Yeah. Saya tidak pernah jalan sendiri. Dan jelas yang bisa sampai sekarang adalah doa ibu saya, ya. Yeah. Saya merantau ketika itu setelah D 3 saya kelar dua setengah tahun saya gerap D 3 saya. Jadi tidak nyampe tiga tuh dua setengah dua setengah tahun ketika itu ada 10 orang. Uh, angkatan 52 yang ikut sidang perdana dua setengah tahun dan saya masuk dalam tersebut. Padahal saya itu nggak pintar, cuman saya uh, ingat kata guru saya. Yang penting itu ulet harus rajin, tekun, ya. I yang orang pintar itu akan bisa tersingkir semuanya. Jika kalau kita ulet sama tekun, gigih. Saya berlayar di sebuah perusahaan Jepang tanker, ya dan saya berakhir di sana sekitar 14 bulan. Jadi Idul Fitri 2019, Idul Adha 2019, Idul Fitri 2020 saya di kapal. Ya. Saya sudah berniat saya nazar. Saya bernazar dengan diri saya, ya Allah, engkau telah memberikan apa yang saya inginkan. Jadi semua yang saya inginkan pernah meleset maka saya akan tingkatkan kualitas diri saya untuk menghadap kehadiratmu. Mulai di kapal yang orang bilang kerjanya itu pasti nggak bisa ngaji, nggak bisa apa, nggak bisa inilah ibadah aja telat-telat. Mulai di kapal ketika saya berangkat bulan April akhir, saya sudah niatkan awal Mei kapal berjalan dari Korea ke Cina, Cina balik Korea, Korea ke Australia, dan disitulah saya mulai membaca Al-Quran satu hari satu juz. Dan setiap harian tiga bulan pertama, saya capek dari jam 8 sampai jam, 9, sampai jam 4 sore harian, diajak makan, dan setiap saya diajak keluar ketika sadar, saya tidak akan ingin keluar kapal dan tidak akan keluar kamar sebelum saya mengaji satu juz. Ketika kapal sandar, kapal sandar setiap di, di negara pun ada dermaganya ya setiap kapal sandar saya tidak ingin jalan-jalan kecuali saya harus mengaji terlebih dahulu ya ketika saya jaga di deck kan saya kan kadet jaga Oke. di deck dengan bosun saya jaga muatan di deck saya, saya izin sama bosun bos saya izin untuk mengaji jadi saya ke deck itu bawa Quran sampai sekarang saya bawa Quran ya saya bawa Quran sampai ke deck bos saya bawa Quran kalau udah satu juz akan saya bawa, tar, bawa, bawa, masuk lagi Qurannya akan saya lanjut jaga lagi jadi saya izin satu hari satu juz alhamdulillah sekarang sudah masuk tiga tahun ini saya satu hari satu juz dan setiap bulan saya hatam Ayuh. ya setelah mengaji di Idul Fitri alhamdulillahnya ketika saya tarawih masuk Idul Fitri kru kru kapal saya kebetulan ada orang Filipin dan Filipin itu mualaf jadi saya sharing-sharing tentang Al-Quran sama dia. Ya, saya masih ingat namanya Sergio Tupas dari Filipina ya, sharing sama saya tentang saya ajak puasa Senin Kamis jadi di kapal pun saya masih puasa Senin Kamis ya Senin Kamis masih puasa di kapal sampai kurus kerontang saya ya, di kapal dari Australia ke Thailand Thailand ke Filipina Filipina lanjut ke Malaysia Malaysia ke Korea Vietnam berkeliling-keliling setiap ada puasa Senin Kamis saya harus puasa Senin Kamis sama puasa Ayamul Bid di bulan hijriah itu pertengahan ada tiga hari itu saya puasa saya izin sama kru saya sampai det kamu yakin kuat puasa katanya siap saya, saya yakin bos hebat lu det katanya ya sampai ketika saya di kapal pun saya ngajar ngaji ada beberapa kru saya ingin belajar ngaji saya ajarkan ngaji mulai dari nol dari huruf ijaiyah saya menuliskan mereka huruf ijaiyah saya perintahkan mereka untuk menghafal kru saya setiap taraweh full satu bulan saya menjadi imam Akhirnya ketika sholat Idul Fitri, saya diperintahkan untuk menjadi imam Idul Fitri. Ketika Idul Adha gantian sama kurang lain. Tapi ketika khutbahnya saya menjadi khutbah. Ya. Sampai kemarin juga ketika di tahun 2020, saya full jadi imam di kapal dengan berbagai macam ombak. Oke, kalau udah ombak, kita miring sana, ikut miring sana juga, miring sini, miring sini. Kita bisa menyesuaikan saja. Ya, Islam itu mudah, Cuma jangan dipermudah, jangan sampai diremehkan. Ya, Islam itu mudah, cuman jangan sampai diremehkan atau dipermudah. Ya, Islam katanya uh, kampus ini kan asrama ini dekat dengan masjid ya. Yang pertama kita sebagai manusia, sebagai umat Muslim, ketika ada jalan-jalan kumpul kasta atau kumpul konsulat, misalnya Semarang, kumpul di sini, Pedurungan, itu jauh, kita pakai kendaraan bisa. ya? gedaki gunung sampai 3 jam, 4 jam kita bisa toh kenapa yang masjid terlihat jelas di depan asrama kita masjid kenapa sepi ya sedangkan kita hidup karenanya dan akan kembali kepadanya. ini jadi introspeksi diri juga buat kita semua saya bukan yang terbaik namun saya berusaha untuk menjadi dan memberikan yang terbaik untuk taruna-taruna saya lalu pasti ada uh, suatu kebanggaan tersendiri ya dari danmen tadi sekian perjalanannya itu Mungkin apakah ada cara bagaimana dan mempertahankan nilai-nilai yang telah diajarkan di Gontor maupun di kampus Politeknik Bumi Apa ini sendiri itu bagaimana sampai sekarang? Untuk cara mempertahankan. Untuk mempertahankan adalah satu istikomah. istiqomah. Tetap di dalam reler perjuangan. Ya. Karena saya tahu kalau orang yang zolim terhadap amanahnya di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Ya, ini yang saya pakai tali di sini ini bukan jabatan, ini amanah yang Allah berikan ke saya melalui perantara pimpinan di kampus dan saya harus jalankan amanah ini sebaik mungkin biar tidak zolim terhadap Taruna. Ya, karena kalau kita sudah zolim terhadap Taruna, kita ini sebagai istilah kata, sebagai contoh yang akan dicontoh oleh taruna-taruna. Kalau pimpinannya saja tidak bisa menjadi contoh, terus taruna mau nyontoh siapa? Ya, kalau uh, komandan resimen atau pimpinan saja tidak beretika, terus yang jadi sorotan, jadi patokan untuk belajar etika itu siapa? Jadi semaksimal mungkin saya harus memperbaiki diri saya sebelum memperbaiki orang. Saya harus ngaca dulu diri saya seperti apa sebelum saya memperbaiki diri seseorang. Nilainya adalah istiqomah. Istiqomah. setiap orang ada yang bertanya dengan saya kok kamu bisa seperti ini kok bisa berlayar bisa di perusahaan asing sedangkan bahasa saya masih minim, masih minim sekali bahasa saya cuman saya satu ada satu kata yang dimana yang bisa menerobos seluruh keterbatasan saya ada satu kata yang bisa melengserkan seluruh kata-kata malas saya ada satu kata yaitu adalah kata semangat Semangat dalam berpendidikan, semangat dalam mengejar cita-cita, untuk mencapai cita-cita yang cara merlang. Nah, hebat sekali ya, dan men kita ini. Semangat kuncinya. Lalu, uh, Danan kan di awal tadi cerita, pernah gagal di SMP, uh, tidak naik kelas. Pasti itu mental itulah sundang, karena teman-teman itu sudah naik kelas tapi kita sendiri belum. Itu pasti ada rasa, Malu itu pasti ada, rasa kecewa, sedih, pingin marah itu pasti ada, karena mungkin kita nggak uh, dikasih amanah orang tua, tapi ternyata gagal di situ. Nah, apa sih yang menjadi kunci atau motivasi dari kegagalan tersebut untuk terus maju dan berkembang? Kunci untuk maju dan berkembang, saya berpedoman dengan dua. Kenapa saya bisa sampai sekarang? Yang pertama, pedoman saya iman. Yang kedua, Al-Quran. Ya, iman kita bisa lihat dari diri kita sendiri dengan etika sudah bisa mencakup semuanya ketakuan kita sama yang di atas karena tolak ukur manusia dilihat dari ketaatan dengan maha kuasa setiap agama punya Tuhan dan Tuhannya bermacam-macam setiap agama ya, tapi saya yakin 100% dalam agama tersebut adalah menjadi menjadi hamba yang taat kepada Tuhannya. Makanya iman yang utama. Yang kedua, sesuai pedoman Al-Quran. Saya menerapkan pendidikan di sini sesuai pedoman Al-Quran. Jadi apapun yang melenceng dari pedoman Al-Quran, yang tidak terlihat jelek di dalam diri saya, saya akan maju. Siapapun itu saya akan lawan. Ya, selama itu saya dalam rel-rel kebenaran, siapapun di depan saya menghalangi, saya akan terobos itu. Saya tidak pernah takut. Saya tidak akan pernah takut. Oh, terlalu berani, mm -hmm. memang, memang. Di sini tuh harus berani. Kita itu harus berkacamata kuda, Siap. <laughs> harus ber berkacamata kuda, harus bisa menyaring mana yang buruk, mana yang baik. Jadi, kita harus pintar-pintar, menyaring jangan sampai kita terdoktrin. Yeah. Kalau sudah terdoktrin, atau istilah katanya gampang dipengaruhi, otomatis kita tidak akan maksimal dalam menjabat di kampus, maka tidak boleh seperti itu harus punya pendirian iya. itu utama pendirian itu utama dalam memperjuangkan kebenaran harus kuat teman harus kuat karena Danman kan berada di Semarang uh, dan orang tua berada di rumah pasti jauh dari orang tua tuh ada rasa kangen atau apa mungkin karena di jauh dari orang tua pasti Danman mempunyai pikiran oh saya harus mempunyai target di sini bagaimana terus saya harus bisa membanggakan orang tua saya, berarti saya harus mempunyai target ke depannya. Tidak bisa saya harus seperti ini terus. Pasti punya, saya nanti mau cita -cita uh, kerja, cita-cita ya, atau cita. target ke terdekat itu apa aja, ini? Baik, saya akan buka di sini cita-cita dan target saya. Dikarenakan tahun 2020, saya telah kehilangan ayah saya. Ketika saya berlayar di Thailand, di Bangkok ayah saya meninggal dunia di Malaysia. Akhirnya saya pulang dengan bermata-mata bengep. Dengan keluh kesah saya, saya diputus kontrak saya oleh perusahaan untuk menjemput jenazah ayah saya di Malaysia. Dikarenakan jenazah tidak boleh pulang, kecuali ada yang menjemput di sana. Ketika saya pulang ke Jakarta, dapat biaya dari kantor ayah saya untuk menjemput jenazah ayah saya di Malaysia, saya ketika itu hanya melihat ayah saya di kulkas, jadi ketika dibuka saya buka ini saya ketika itu nangis. Ya Allah segini yang kau mencabut ayah saya. Saya bilang kami belum melihat setidaknya saya melihat sakratul mautnya saya, saya tidak. Jadi ketika tidur beliau itu meninggal. Ya saya punya dua, dua saya punya dua adik adik saya yang perempuan lulus gontor juga sekarang lagi menempuh pendidikan di Mesir, Kairo. Yang ketiga, lulus gontor juga. Sekarang lagi proses pembelajaran untuk tes di STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Payaran. Ketika itu adik saya masih di Kairo, yang kecil masih pengabdian di Aceh, dan saya di Thailand. Ibu saya sendiri di rumah. Ya, jadi kita mencari semuanya dalam satu ketika pulang atas instruksi ibu saya pulang kita pulang semuanya akhirnya kita pulang saya bilang sama Mah, ketika nanti yang imamkan yang kuburkan jangan orang lain aku sebagai anak pertama pembuktian bakti saya kepada orang tua. Maka ketika saya di travel saya pegang erat tas-tas bapak saya, saya pegang ransel ibu eh, ransel ayah saya dan saya berdoa dan berjanji, ya Allah, ya Rob, ya Rob. Hamba yakin dan hamba yakin 100% hamba tidak akan bisa menggantikan setetes darah yang keluar dari rahim ibu hamba ketika melahirkan saya. Namun, izinkan hamba di awal kontrak kerja hamba, izinkan hamba, ya Rob, izinkan hamba mengganti tetesan keringat perjuangan ibu hamba dari hamba lahir sampai sekarang dengan selembar kain ikhram ke tanah suci. Dalam sujud saya, saya berdoa, labbaik malah labbaik labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal setiap salat setiap salat tahajud setiap salat hajat setiap salat duha setiap salat fardu dan setiap saya khataman Quran saya selalu angkat tangan doa saya saya itu labbaik Allahumma labbaik la syarika labbaik inal hamda wa ni'mata lak wal ya Allah saya berjanji masa bakti saya untuk orang tua saya target utama saya ibu saya ya ibu saya memang nggak pengen apa-apa namun saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk ibu saya orang tua saya tinggal satu kunci surga saya selama ibu itu masih hidup dan bisa tersenyum maka kunci kesuksesan dan kunci surga masih aman buat kita sebagai anaknya maka yang bisa membuat saya seperti ini bakti dengan ibu ibu utama ibu segala-galanya kalau ibu saya bilang tidak, saya tidak. Ya. Kunci dari semuanya adalah bakti dan doa dari ibu. Maka beruntunglah yang mempunyai orang tua lengkap. Ya setelah ini pulang, coba berapa kali kita bisa melihat ibu kita ketika tidur. Ya ibu kita lagi sedih. Ketika ibu saya, ketika ibu saya lagi tidur, saya merenungi ya Allah ibu saya semakin tua. Rambutnya semakin beruban, saya lihat tangan saya ibu saya kan uh, sekarang kerja ibu saya pedagang tahu bakso. Saya lihat tangannya kadang-kadang melepuh tangannya bangun di pagi hari. Saya ingin ya Allah saya akan gantikan keringat perjuangan ibu saya dengan kan ihram ke tanah suci. Mudah-mudahan ini masjid dan puasa Allah mengabulkan. Hmm. Jadi cesta dan men uh, kedepannya adalah ingin membawa ibu atau ke, uh, orang tuanya dan men ke tanah suci. Target pertama cita saya utama. Sebelum saya menikah, saya harus bawa ibu saya. Amin. Pastikan saya laki ini menikah ya. ya. Sebelum saya menikah, saya ingin gandeng ibu saya ke tanah suci. Namun nanti kan ketika saya gandeng, cuma yang kiri nggak ada. Bapak ini nggak ada. Ya. Tapi insya Allah, ayo, papa saya tahu Insya Allah, niat niat orang, niatnya, niat anaknya untuk mengemukakan orang tuanya, Insya Allah. Ya, semoga cita-cita dan men untuk kedekatnya kita doakan bersama semoga terkabul untuk sahabat semuanya dari sekian banyak lika-liku kehidupan yang sudah dan melalui apa sih untuk pesan pesan-pesan untuk Taruna agar mereka itu juga tetap semangat seperti Danmen meskipun mungkin kehidupan orang kan berbeda-beda Danmen pesan-pesan untuk mereka agar semangat belajar dan e, meningkatkan iman itu bagaimana Danmen? Baik, pesan saya untuk para Taruna dan para teman-teman saya yang pernah mengenal saya. Saya akan menyampaikan dari lubuk hati sambil dalam. Akan saya katakan, sukses itu tujuan dan hidup adalah proses. Bagaimana kita berproses dalam kehidupan untuk mencapai kedewasaan kita. Dan yang pasti untuk menggapai sebuah tujuan yaitu kesuksesan. Ingat kesuksesan seorang anak bagi seorang orang tua itu tidak hanya ilmu, namun menjadi anak yang berbakti dan taat kepada agamanya. Maka saya terang, tekankan di sini jadilah anak yang berbakti dan taat kepada Tuhannya. Karena kunci dari segalanya adalah terdapat ada di ibu. Ada surga yang dekat kenapa kita mencari yang jauh? Banyak yang sekarang orang bilang surga yang jauh kita cari-cari kita pengen umroh berkali-kali tapi ada yang surga dekat kenapa kita tidak mencari berapa kali kita mensia-siakan surga tersebut ya ingat satu orang bisa menghidupi sepuluh orang anak tapi sepuluh orang anak belum bisa menghidupi satu orang orang tua. orang tua ya ketika melahirkan taruh hanya dua taruhan hidup dan mati ya makanya ketika orang tua melahirkan kita Robbi habli ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Ya pasti orang tua pengen anaknya soleh dan soleha. Tergantung bagaimana kita mengolah proses kehidupan kita untuk menjadi anak yang soleh dan kunci suksesnya adalah menjadi anak yang taat kepada agama dan bermanfaat. Maka jadilah mata air yang jenih yang bermanfaat untuk sekitar. Ya ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Oke okay. untuk para sahabat semua yang saya tangkap dari dan men sendiri adalah kuncik sususan itu karena kita taat kepada agama dan kita tidak boleh menyakiti hati orang tua mungkin uh, kita harus berbakti kepada kedua orang tua mungkin tapi juga selain usaha kita perlu doa baik terima kasih kepada narasumber atas partisipasinya dalam acara Tokso pada pagi hari ini selamat pagi pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sahabat-sahabat semua yang ada di rumah, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan mengenai apapun itu, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama di sesi kedua, yaitu bersama Imam Masjid Haji Sunarto. Dan jangan lupa ikuti, subscribe, like, and comment. Uh, dua akun di bawah ini, ya. Sampai jumpa, terima kasih.